Kita diamkan di sini. Cuma itu. Nah, seperti ini saja ya merahnya, kawan. Diamkan sebentar agar merahnya merata. Ini yang menjadi kunci agar tidak bengkok ataupun retak. Panahnya harus benar-benar sama seperti ini. Lalu kita celupkan seperti ini. Ini yang putih. Kita tunggu perubahan warna yang di sini. Setelah ada biru-birunya, kita coba celupkan lagi seperti ini. Ini kan warnanya agak kekuningan. Itu yang bagus kalau buat golok tebas. Nah, seperti ini. Nah, kita celupkan seperti ini. Lalu menyelupkan untuk menjaga ini ya, agar tidak warna birunya tidak kembali semua seperti ini. Warna kebiruannya ini, agar yang tua bagian yang sini saja. Perhatikan kalau mau mencelupkan ini sudah harus hilang airnya semua ya kawan. Nanti kalau sudah hilang baru kita bisa celupkan. Dan kalau kita rasa sudah bisa untuk dicelupkan semua ya, kita celupkan seperti ini. Itu kelebihan mencelup menggunakan air. Kita bisa langsung pegang ya, karena sudah dingin. Ini. Lumayan lurus, tidak retak. Oke. Kita coba untuk sudah lumayan tajam.
seperti ini, lumayan keras. Bocel-bocel babunya. Nah ya, pisau setipis ini pun bisa, ini bahan stainless, ini pisau bekas dari toko ya, ini sekitar harganya 20.000 kalau di toko. Sayang dari pabrikannya ini peksinya sangat kecil, jadinya mudah patah. Ini coba kita gunakan untuk memotong paku seperti ini. Ini sudah guang, ini bekas gompal. Kita hanya seperti ini. Pakunya putus dan ini hanya melihat sedikit. Ini sudah saya tes, ini kemarin saya saya pukulkan ke per, karena ya setipis ini mungkin sekitar berapa ya, hampir 2 mm 2 mili kurang lah, ini 2 mm kurang. Setipis ini pun sebenarnya bisa. Apa rahasianya? Apa yang menjadi kunci pisau atau golok bisa tebas paku itu adalah, selain dari material bahannya, juga dari sudut ketajamannya. Ini sudut ketajamannya seperti ini. Biasanya sudut ketajaman itu untuk yang bisa tebas paku atau golok tebas itu sudut tajamnya seperti ini. Jadi agak blenduk seperti ini, kawan. Bukan, kalau spek sembelih itu biasanya flat, lurus seperti ini. Nah, ini meskipun bahannya sangat kuat, kalau buat tebas paku saya yakin mesti meninggalkan bekas. Karena apa? Ya, karena ini sangat tipis, kawan. Jadi sudut ketajamannya itu sangat tipis sekali, bertemu tipis. Kenapa pisau ini cuma hanya melayat sedikit? Karena setelah di flat seperti ini bagian tajamnya sini dibentuk seperti ini. Ada, kalau istilah Jawanya itu gusen ya, kawan. Ini bentuk di setelah flat dibentuk sudut lagi, jadi hampir seperti ini flat. Jadi seperti ini, kawan. Keunggulannya ini bisa diasah dengan cepat. Jadi kita mengasahnya hanya menajamkan bagian yang sini saja. Karena bagian yang sini kan sudah tipis. Ini pisau hanya kurang dari 2 mili. Harga murah. Coba kita bandingkan dengan golok-golok tebas paku yang di pasaran yang harganya mungkin ratusan ribu. Ini saya itu sebenarnya nggak suka ya golok buat tebas-tebas paku. Ini karena saya hanya menguji untuk kekuatannya saja. Bukan kalau setelah asah buat bacok paku itu, saya rasa buat apa sih kita beli golok mahal-mahal ratusan ribu kalau hanya untuk potong paku. Mending pakai gerinda aja, 500-an bisa potong per, bisa potong kawat yang besar atau potong apalah.
Ya sebaiknya kita itu menggunakan pisau itu sesuai speknya saja ya kawan. Kalau pisau tipis biasanya buat motong bawang, ya kita gunakan buat motong bawang aja, bukan untuk ya potong paku itu. Kalau golok tebas kita gunakan untuk tebas saja, potong kayu, potong tulang. Ya seperti itu. Ya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah ini nanti kita buat gagang. Oke, kita lanjut buat gagang kawan. Nah, ini tadi karena proses pembuatan peksinya ya terbakar sampai meleleh ya kawan, karena kelamaan. Jadinya sebenarnya ini yang saya mau buat peksi panjang segini, lalu sini kita sambung baut pakai ada dratnya seperti ini agar bisa kita kunci seperti ini ya kawan. Oke, karena saya nggak punya kayu yang agak besar, jadinya saya menggunakan ini dari sisa limbah mebel. Kayunya seperti ini. Bagaimana kita membuat gagangnya, ya kita simak lagi videonya. Oke, ini bahannya kita ambil yang coklat-coklat saja kan, biar keren. Kita potong seperti ini saja. Ini sudah cukup. Ini kita ini kita masukkan. Kita kita cukur ya kawan.
kita lem menggunakan lem serbaguna. Baiknya yang lebih bagus sebenarnya ya lem epoksi atau lem besi ya kawan, hasilnya lebih bagus. Sebenarnya yang bagian sini lebih bagus lagi kalau besi seperti ini. Nanti kita tidak perlu baut sebenarnya, kita masukkan terus nanti besinya ujungnya kita panasi, kita pukul-pukul sampai ya menjeleber atau mengait di besi yang ini. Karena saya enggak punya besinya ya, kayu seperti ini kita bautkan dan ini kita tutup. Semoga lemnya kuat ya kawan, ini lem sangat serbaguna. Seperti ini. Setelah itu kita amplas. Pasang amplasnya. Kita arah kuncinya. Kata kuncinya aku dihujat cat lover. Dan ini pisau yang telah jadi tapi belum saya asah, dan ini baru sempat reviewnya malam-malam kawan. Seperti ini pisaunya, sangat nyaman digenggam. Gagangnya seperti ini, sangat keren kawan. Kayu, dengan kayu yang kecil-kecil tadi kita bisa membuat gagang seperti ini. Mini chopper buatan kita. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat yang menikmati.